Oh, dan personal untuk Awi ini juga sangat pandai dia untuk mengajak penonton bernyanyi bersama ya guys ya. Wow, betul-betul aku sangat terhibur dengan perform Bombay Wings di sini guys. Ini memang betul-betul, aduh, sangat kaget dan sangat luar biasa banget guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar kalian semua di sana? Tentunya aku sangat-sangat berharap sekali guys, semoga kita semuanya dalam keadaan sehat, dan bukan hanya kita, bahkan seluruh keluarga kita dan semua orang yang kita sayangi, juga orang yang ada di sekitar kita ya guys ya, juga semuanya dalam keadaan sehat, serta kita diberikan kemudahan dalam rezekinya dimanapun kita berada, amin. Bye guys, kali ini balik lagi bareng aku Indra SFN channel, tentunya aku akan ngajakin lagi kalian untuk mereaksi ya guys. Nah, video yang akan aku reaksi hari ini itu adalah dari Ingatkan Dia Wings in Hard Rock Cafe 2019. Wow. Okay guys, aku ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah merequest video ini ya, karena requestan kalian itu adalah sesuatu hal yang sangat-sangat betul-betul aku inginkan guys, karena kalian adalah orang yang paling aku utamakan guys ya. Jadi kalian silakan kalian request video ya guys ya. Nanti aku akan coba untuk mereaksi apabila video tersebut tidak terkena klaim hak cipta tentunya guys ya. Oke, kita akan mereaksi dari channelnya Izal D Ekspedisi ya, 10 D Promok ya. Oke, kita support channel ini dengan klik subscribe guys, serta notifikasinya ya, sebagai tanda apresiasi kita terhadap channel ini yang telah mengupload videonya dari Wings ya. Oke, kita perbesar aja layarnya karena aku sudah sangat-sangat ingin mereaksi video ini guys ya. Dalam hitungan 3, 2, 1, play. Semua orang bernyanyi ya guys. Agak seperti kurang jelas suara Datuk Awi guys ya. Atau mungkin suara dari makingnya kurang dikerasin lagi guys ya mungkin ya. Mungkin suara penonton agak terlalu keras mungkin guys ya, jadi itu menutupi suara vokal dari Awi mungkin ya guys. Sangat kental banget aura seorang legend dari vokalis Awi ya guys ya. Coba kita lihat guys ya. Dan musik seperti ini memang khasnya dari Datuk Awi guys ya. Dengan suara rock yang tinggi yang nyaring banget ya guys ya. Melengking suara Datuk Awi ini guys ya. Dan begitu banyak orang yang sangat memuji bagaimana perform dari penyanyi legend yang satu ini guys. Kita play aja. Wow, nice nada redanya guys ya. Wow. I'm not afraid of the dark.
Wow, itu gitarisnya juga keren banget guys ya. Rambutnya kena anginnya guys ya rambutnya sebagai pelajar. Wow. Wow. Oh guys, wow, betapa aku sangat memuji bagaimana grup band Wings ini guys, karena masih tetap konsisten hingga hari ini ya. Ini tahun 2019 guys, dia masih tetap bersama, padahal ini udah tahun 80-an ya Wings ini, dan hingga saat ini mereka masih tetap bersama, menjalin tali silaturahim dan tetap kompak ya guys ya. Wow, itu adalah sesuatu hal yang sangat sulit terjadi di band ini guys ya, di semua band yang ada di Malaysia dan di Indonesia guys ya. Karena itu sulit banget guys ya, menjalin tali silaturahim dalam jangka waktu yang sangat lama ya, masih tetap kompak, masih tetap hafal ya bagaimana lagu-lagu yang akan mereka nyanyikan. Wow, itu bagus banget guys. Jarang banget ada band-band seperti itu guys ya. Ya, ikut bernyanyi guys. Sedap banget lagunya guys ya. Oh, dan pesona Datuk Awi ini juga sangat pandai dia untuk mengajak penonton bernyanyi bersama ya guys ya. Wow, betul-betul aku sangat terhibur dengan perform The Band Wings di sini guys. Wow, ini memang betul-betul, aduh, sangat kagum dan sangat luar biasa banget guys. Bagaimana dia bisa menyatu dengan penontonnya guys ya, dengan penggemarnya guys ya. Wow. Oh, guys, aku baru saja mereaksi ya. Ingatkan dia Wings di Hard Rock Cafe 2019. Wow, guys, ini adalah penampilan yang sangat spektakuler, yang mana biasa seperti ini Datuk Awi bernyanyi ya di acara manapun, di konser atau di pada video ini, guys. Itu semua penampilannya memang sangat luar biasa karena grup band Wings ini memang totalitas banget ya untuk menghibur kita semua guys ya. Oh, bagaimana tadi agak sedikit kekurangan guys ya, yang itu adalah suara mic-nya agak kurang jelas ya guys. Aku nggak tahu itu apa, mungkin penontonnya yang terlalu antusias dan ikut bernyanyi, lalu suara Datuk Wing langsung hilang gitu ya karena begitu terdengar suara ramai dari penonton, atau bagaimana ya, atau kekurangan suara making sound systemnya atau gimana, aku kurang jelas. Tapi intinya di sini aku kurang bisa jelas mendengarkan suara Datuk Awi ya guys ya, yang mana itu adalah sesuatu hal yang istimewa menurut aku guys ya, karena suara Datuk Awi itu adalah salah satu auranya Wings ya guys ya, aura dari grup band Wings ya, salah satunya itu adalah dari vokalisnya ini ya, kuat banget karakter suara dari Datuk Awi nih guys ya, pesonanya ya, auranya itu betul-betul penyanyi legend banget guys ya. Tapi nggak apa-apa lah guys, tapi di sini dia sudah bisa sangat menghibur penonton dan kita semua yang
ikut menonton video ini juga sangat-sangat terhibur banget ya guys ya. Oke lah, demikian tadi video dari aku. Semoga kalian semua terhibur. Dan pastinya aku sangat terhibur dengan video yang baru saja aku reaksi guys. Dan aku ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Bagi kalian yang belum subscribe guys, silahkan kalian subscribe dulu serta aktifkan notifikasi bell agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini guys. Dan aku mohon undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.